Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Sambil menunggu azan subuh, kita nonton anime Fairy Tail dulu. Ini di news sudah ada yang sebelahnya. Kita langsung jalan ke animenya ya. Fairy Tail episode 5. Ya, aku masih ingat episode keempat itu berhasil epic comeback cuy. Natsu dan kawan-kawan berhasil epic comeback, menyerang balik semua berkat si Erza. Erza tuh ternyata sama ini tuh, walaupun semangatnya dipotong oleh Dragon Slayer, bisa bangkit cuy. Wanjay. Bangkit si Erza. Masih gak nyangka kok Erza bisa bangkit. Bangkit. Tapi pedangnya kan rusak si Elsa. Natsu aja berhasil mengalahkan manusia baja ini yuk. Manusia sirat nih. Azan subuh. Oke lah, kita dengarkan kedua-duanya dulu. Emang sih seru sih ini, walaupun ada di Muse, aku nontonnya seru ya, tak lanjut. Siap cok, datang cok. Si Lucy. Si Lucy bisa memberikan pakaian untuk si bocil ini. Kenapa si Lucy tidak mengubah pakaiannya sendiri? Oh,
Masih sumpahan. Emang defense-nya kuat cuy. Defense-nya emang gak kalian-kalian sih. Enggak ini. Kasar api cok. Udah jelas kemenangan untuk tim Natsu. Udah jelas cok. Sejak kapan si El sudah pakai negara cok? Berarti anggota timnya tuh bukan hanya dua orang itu tuh cuy. Ada yang lain juga. Gul Diablos, sedangkan ini kan gulnya dari Fairy Tail. Kapalnya, ikutan berubah jadi abu kapalnya cuy. Kenapa itu? Mau dibunuh? Sepit sekali. Lah perahu kecil yang terbang dua. Jaraknya jauh cuy, ada cuy.
ganjelin siapa nih cuy? Ini bukannya kota pas awal Natsu datang sama temen-temennya? Si naga airnya cok. Naga airnya cok. Berarti berubah itu. Nggak bisa berubah, soalnya kan powernya kan disegel sama penyihir. Itu ya kayak gelut ya. Naga airnya kayak gelut. Yes.
Kau belum kumat-kumat. Kalau dipilih lagi belum kumat, udah kumat tuh. Jadi ini tuh punya dua kepribadian, so dua roh. Roh yang menguasai saat ini, roh itu roh jahat gitu, yang menyegel para dragon. Ini dua kepribadian, so. Dikatakan orang baik atau apa kan baru pertama ketemu cuy.
Tapi diserang kaki itu apakah membuat si naga akhirnya kembali jadi manusia? You know, kok aku jadi keinget jurusnya si dari Black Clover, siapa tuh ya yang menggunakan itu ya? Sama-sama jurusnya itu sih, rawangan air. Nggak ngaruh berarti. Airnya terkuras semua tuh. Apakah ini nggak ngaruh efeknya atau gimana sih? Berarti udah diserang bareng-bareng loh. Kayak nggak ngefek sama sekali cok. Kalah semua. Kalah semua, cok. Satu kleli dalam fairy tale kalah semua.